Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Nah, kali ini teman-teman, sahabat CIC semua, bertemu kembali bersama saya dalam konten yang sama ya sebetulnya. Bincang-bincang sambil ngopi santai ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas ataupun mendiskusikan sebetulnya isu ataupun fenomena yang saya kira ini merupakan fenomena lama ya, tetapi entah kenapa ataupun entah faktor apa yang sebetulnya ini perlu dilihat secara lebih dalam lagi, bagaimana remaja dewasa ini sebetulnya masih di usia sekolahan ya, begitu mempertontonkan bagaimana mereka bertindak secara sadis menggunakan parang bahkan pedang untuk melukai korbannya, yang sebetulnya sasaran daripada bentuk ekspresi mereka. Ini perlu pelan-pelan kita melihat fenomena yang demikian. Sekurangnya ataupun tidak kurang daripada 3 dekade yang lalu fenomena ini marak, dan hari ini fenomena itu muncul, tanda petik ya, muncul kembali. Terakhir saja misalkan kasus di kita mendengar kasus di Sukabumi, bahkan di Yogyakarta, yang terbaru mungkin bisa lihat di daerah Bogor, bagaimana pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor membawa pedang dan menebaskan pedang tersebut kepada korban yang sesama pelajar sebetulnya. Nah, ini merupakan tindakan sebetulnya kalau kita lihat pelan-pelan dengan disiplin ilmu sosiologi kriminalitas, ini merupakan fakta sosial yang merupakan faktor di luar diri dari si pelajar tersebut yang memberikan arah ataupun tindakan untuk seseorang, dalam hal ini adalah pelajar, untuk melakukan tindakan tertentu, dan ia dengan pilihan yang dipilihnya itu hingga pada akhirnya melukai korban dengan menebaskan senjata yang dibawa dan dimilikinya tersebut. Ini merupakan fenomena faktor yang berada di luar diri si pelajar tersebut. Faktor yang dimaksud adalah saya melihat bagaimana dengan disiplin ilmu sosiologi kriminalitas, era digital hari ini itu menjadi faktor dominan yang menjadi pendorong dari si pelajar tersebut melakukan tindakan dan melukai korban, bahkan banyak kasus menghilangkan nyawa dari si korban tersebut. Saya kira era digital hari ini menjadi argumen yang menguatkan bahwa faktor di luar dari diri si pelajar ini yang kuat, yang menopang tindakan ataupun fenomena yang berkembang dewasa ini. Contoh konkretnya bahwa kebebasan seorang remaja mengakses platform, berbagai platform digital, dan juga kebebasan dalam mengakses dengan gadgetnya tanpa ada batasan yang saya kira kontrol khusus, bahkan secara struktur, apakah itu dari aparat negara yang saya kira ikhtiarnya memang sudah ada, tetapi belum juga menyelesaikan kasus yang dimaksud. Begitu juga faktor lainnya yang menjadi faktor struktural, yaitu bagaimana institusi keluarga juga
di level yang lemah, tentu institusi pendidikan dalam hal ini adalah pelajar tersebut menjadi bagian di dalam institusi pendidikan sekolah juga masih lemah, dalam arti belum memberikan kontrol yang kuat juga agar perilaku yang marak terjadi ini menjadi terkendali, bahkan sampai ada tindak tegas, bahkan tidak terulang lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya beberapa pandangan yang menyebutkan emosional dari remaja tersebut memang sedang dalam kondisi yang tinggi, dan itu perlu ada semacam wadah ataupun ruang yang mampu menampung dari si pelajar tersebut. Misalkan buatlah ekstrakurikuler yang memang itu dapat mengaktualisasikan diri si para remaja, katakan atau semacam olahraga Muay Thai mungkin, ataupun boxing yang memang dikelola secara profesional ya, ataupun olahraga yang lain. Saya kira hal-hal yang demikian selain membenahi di institusi keluarga yang relatif lemah dalam kontrol digital tadi terhadap si remaja, saya kira aspek institusi di pendidikan tadi selain secara struktur dilihat secara kurikulum dan muatan-muatan moral dan seterusnya itu juga penting, tetapi hal yang konkret yang seperti saya sebutkan barusan itu menjadi beberapa bagian penting ya. Nah, yang terakhir saya memberikan closing remark-nya bahwa memang secara ilmu dari sosiologi kriminalitas, maraknya kejahatan para remaja sampai melukai korban bahkan menghilangkan nyawa, ia merupakan fakta sosial, dalam arti ia merupakan faktor yang berada di luar diri si pelajar tersebut. Artinya kami melihat dominasi pada berkembangnya era digital hari ini, kebebasan si remaja tadi dalam mengakses berbagai platform dan perangkat yang dimilikinya, sehingga itu menimbulkan dorongan terjadinya fenomena yang bisa kita lihat dewasa ini. Saya kira untuk bahasan kita dalam bincang-bincang hangat bersama si IC dicukupkan. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.